kali ya. Nah, ini di bendungan Aki. Nah, ini Pila namanya. Aki katanya mau buka Pila. Kita masuk ke sini. Pilanya juga ini belum beres. Masih bercakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini Ampi mau ke sawah ya teman-teman. Mau ke sawah, mau lihat pembangunan udah gimana-gimananya. Lihat teman-teman, di sana ada Mang Unang yang lagi jaga. Belum bangun, masih tidur ya. Ini suasana pagi jam 9-an. Jaga semen. Mantap sekali ya. Hujan sejuk banget, guys. Kita lihat di sungai juga airnya gede ya kayaknya, soalnya kan hujannya dari kemarin tuh nyampe kedenger ke sini, suaranya menyeramkan guys. Ampi jalan kaki, soalnya kalau bawa motor ini licin guys. Tuh lihat bendungan Aki ini. Katanya Aki sama Baba Jian lagi di sawah, gak tahu lagi ngapain. Tuh, licin sekali ya. Nah, ini di bendungan Aki. Alhamdulillah hujan guys. Kita lihat di sawah ada airnya gak ya? Kayaknya sih ada, soalnya ini naik airnya. Angin gede juga ya. Oke, ketemu di tempat di sana aja ya teman-teman. Soalnya Ampi ini bawa barang, bawa speaker mau ngemusik. Ah, ini dia, kita udah sampai teman-teman. Lihat, wow, rumahnya udah dipasang genteng ya. Kita lihat ke dalam. Wah, ada tepas juga teman-teman. Ini dari depan. Ntar guys, sendalnya gembel nih, aduh. Aduh. Ntar kesini dulu teman-teman, katanya Babah Jihad lagi kerja tuh di sana tuh. Mau nanam apa nggak? Nggak tahu itu. Nggak tahu mau nanam apa guys. Hujan. Wah, ternyata airnya nggak nyampe ke sini teman-teman. Tuh lihat Babah Jihad lagi bikin apa itu. Wah, nyampe menggenang kayak gitu ya airnya, berarti hujan tuh benar-benar gede. Nyampe gak sadar ya. Nah, dan di sini ya teman-teman, area masuk area depan gitu ya. Wah, udah pada dicopot-copotin. Tuh, tinggal dipasang apa ya namanya? Para, guys, kalau bahasa Sundanya para ya. Di sini juga ada tepas buat duduk kayak gitu. Ke sini ada kamar. Ternyata kamar segini juga kelihatan kecil ya, kalau pas kemarin dibangun itu pas segini kecil banget. Tapi sekarang lumayan gede teman-teman. Kita juga bisa mengintip ke sawah ya di sini, soalnya ada
jendela, buat jendela di sini. Lumayan gede sih kamar segini mah. Taro lemari sama kasur. Udah masuk ini mah teman-teman. Dan di sini ruangannya lumayan juga gede ya. Atap genteng, pakai genteng biar bagus. Kira-kira ini menurut teman-teman udah berapa persen ya? Kalau menurut hampir jatuh. Kalau menurut Ampi sih ini baru 60%-an ya teman-teman. Ke 100% tuh. Soalnya kan ini udah pasang genteng tuh. Terus apa lagi ya? Nah, dan kemarin Ampi 2-3 hari kalau nggak salah nggak kesini-kesini ya. Ini udah dimasukin tanah lagi di apa ya namanya, kemarin kan bawah banget si corannya itu, kalau sekarang ditambahin tanah biar merata langsung, ntar tuh kayaknya mau ditimpah lagi pakai adukan langsung deh di keramik. Keluar lagi, kita mau ngelihat aki. Wah, ini dia aki. Bener nggak ada panas hari ini mah. Sekarang tuh hari Selasa ya guys, nggak ada panas sama sekali. Wah, lihat di sini juga ada bendungan nek. Kalau yang di sebelah sana yang tadi itu bendungan aki ya, yang di sebelah sana. Kalau di sini bendungan Nek Channel. Cuman bocor, teman-teman. Air mengalir sangat deras. Tuh, yang di sebelah sana itu bekas longsor ya, teman-teman. Longsor tahun kemarin. Wow, itu apaan, teman-teman tuh? Ikan bukan ya? Wah, bukan. Kita lihat ke sini ya. Nah, ini pila namanya. Aki katanya mau buka pila. Kita masuk ke sini. Pilanya juga ini belum beres. Masih becakaran. Tuh. Sok. Ek di kemana kan Ki? Beresan. Di talupuh. Oh, ayana. Ayanya talupuh nak. Ya, tuh. Oh, kena ya urutnya. Damren kudu di awian. Wih, bener. Ayo, bawa. Katanya mau dipasang talupuh, guys. Atau lantai, tapi yang terbuat dari itu bambu ya. Aduh. Sekarang bantu dulu pindahan aki. Ya, ayak ayam meja nih dia kan. Oke teman-teman, jadi cukup sekian aja ya nge-review rumah aki ini. Oke teman-teman, sekarang Ampi mau ngerapihin dulu di situ ya, biar nyaman aja buat aki kalau tidur di sawah. Kita beresin dulu.
Tuh guys, udah beres ini buat istirahat. Aki katanya mau pindah dari sekarang. Gak tahu kenapa, nyaman aja katanya di sawah ini. Walaupun belum beres juga, adem katanya. Ya, gak adem gimana, pintunya juga gak ada, pasti angin masuk. Tapi asli nyaman sih di sini. Di sini juga belum pasang lampu lagi. Lampunya ada di sebelah sana, guys. Listriknya. Mantap sekali, teman-teman. Pasti di sini juga bakalan ada tempat tidur ya. Di tempat sini sama di dalam kamar ya. Dingin sekali, sejuk, guys. Hujan dari kemarin sore. Nah, teman-teman, lanjutkan video yang tadi ya, teman-teman. Nah, kali ini Aki sama Ampi lagi mau mindahin strumnya buat listrik gitu ya. Erek wing kaluhur. Tiblah dia, Aki. Tiblah dia. Naik, Nak. Talikeun kana tihang gitu. Tah. Nangan naon lo? Eko wing. Oke guys, kita naik dulu. Tuh guys, ini lagi pasang arde. Nah, dan ini listriknya itu dari rumah nenek ya, di atas. Pokoknya dari sini itu paling 10 menitan lah. Kalau jalannya santai deket. Cuman ini masuknya ke area hutanan, jadi hutan gitu ya, pesawahan. Kita mau masang listrik lagi di rumah baru ini. Itu kurang juru, Ki. Aja. Beres. Karena pan iya ya coran di handap namun. Ke maduknya belah ditu tuh sih kena mual maki belah dia mah tenepi maju lin gede itu coran jero atau yang gede deh. Ah, kita masuk. Jadi ini arde buat sementara aja, teman-teman. Baru orang belum beres juga rumahnya. Belum dipasang listrik. Kita mau ambil ini alat-alat peralatan.